Kamis siang, jajaran Polda Riau mengungkap barang bukti 38 kg sabu dan 68 ribu lebih pil ekstasi. 4 kurir narkoba turut diamankan saat barang bukti ini disita. Para kurir ini berasal dari Jawa Timur, diduga tergabung dalam sindikat narkoba internasional. Penyeludupan dilakukan via Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Para tersangka menyembunyikan narkoba ini menggunakan bungkus makanan. Rencananya puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu ekstasi tersebut akan diedarkan di wilayah Medan, Sumatera Barat, dan Palembang. TKP yang sudah berhasil, ya kita kembangkan selain di bandara nanti yang saya sampaikan, juga TKP di Dumai, kemudian di Jalan Arifin Papa. Tapi saya pastikan bukan dari jenis ini, kemasan ini bukan dari dalam Provinsi Riau atau Pekanbaru.